mimpi buruk lagi, Lisa. Keluar, you. Jom kita balik, you. You nak pergi mana ni? Jom kita balik, you. You. Kalisa, dah maghrib, bangun sayang. Kalisa, Lisa dah bangun dah. Lisa dah bangun. Sudah bang. Tapi tak tahulah sampai bila Lisa nak berkurung dalam bilik macam ni bang. Keluar rumah tak nak. Jumpa kawan pun tak mau. Saya tak sangguplah tengok Lisa macam ni bang. Kita berserah sajalah pada Tuhan. Mudah-mudahan Lisa tidak akan teringat sangat pada roh jahan lagi. Saya rasa kita kena buat sesuatu. Dan saya rasa apa yang berlaku ni ada kena mengena dengan Ida. Jangan cuba kaitkan apa yang berlaku pada Lisa dengan salah-salah keluarga awak pula. Syirik. Saya rasa mimpi-mimpi ni semua ada kena mengena dengan kematian Jihan. Mimpi mainan tidur. Tak ada kena mengena dengan dunia nyata. Itu semua mainan perasaan you je, Lisa. Yang penting sekarang ni, you dah nak keluar rumah, okey? Semua orang risaukan you. Macam ni. Apa kata malam ni, kita semua keluar. Kita enjoy. I nak balik kampung. Rumah apa ai? Bukan ke mama dan papa tak kasih ai balik kampung? Rumah dalam mimpi tu. Tu rumah apa ai? Mama dengan papa selalu tak nak cerita bila ai tanya tentang opa. Tentang kampung. Diorang kata tak ada guna nak balik kampung sebab opa dah lama tak ada. Tapi sejak akhir-akhir ni, I teringat pasal opa. Sebab I pernah ada kenangan kat situ. Kalisa, dah jangan main lagi. Dah senja. Nanti kena siapa hantu. Masuk dalam. Bye. Bye-bye. Besok main lagi ya. Kena juga balik kampung tu.
Kampung senja lama. Habis tu nak cakap apa kat parents you? Nanti I beritahu Mama dan Papa kita pergi bercuti. Tenangkan fikiran. Cameron Highland ke, Pulau Pentian ke. Bella. Hmm? You temankan I, eh? Nanti dekat sana Lisa duduk dengan siapa? Dekat rumah kawan ayah Bella. Papa dan Mama jangan risau. Papa dan Lisa akan call. Tapi ingat, jangan tinggalkan solat tau. Lisa, yang patah akan tumbuh balik. Yang hilang akan berganti. Jaga diri, ya. Dah 20 minit kita kat sini. I tak nampak satu kereta pun you. Kita sesatlah. Kan tadi apa tu kata? Lepas traffic light, ikut jalan kiri susul ke susu kampung. Bella. Depan lagi kot. Bella. Terus lagi agaknya kan? Kenapa dengan you, Bella? Tertiba senyap je. Warisan bunian penutup kata.
Nampaknya ikan sudah pulang ke lubuk. Bisa? Isu ke rumah ni? Assalamualaikum. Isa. Isa. Betul ke rumah ni? Sunyi je. Assalamualaikum. Isa. Kita datang esok pagi eh. Kita pergi cari rumah terbangan ke hotel ke. Jom, kita datang balik esok pagi. Kita cari hotel, eh? Kamu berdua cari siapa? Opa? Opa. Isa. Cucu opa. Betul agak ni mama kamu dengan opa. Kata opa dah mati. Maksud tu, opa pergi seberang tengok tonga. Balik tengok, barang-barang semua dah tak ada. Mama kamu dah tinggalkan rumah. Satu sen pun dah tinggalkan opa apa-apa pun. Tu bilik kamu, masuklah situ. Kenapa opa tak report polis? Report polis apa ni? Masih dah tinggalkan opa sebab ikut suaminya. Sesin pun dah tinggalkan opa apa-apa. Opa rasa rindu sangat. Sebab mama ikut cakap papa, sanggup mama tinggalkan opa sendirian. Opa tak kisah kalau opa ditinggalkan. Tapi dibawa cucu kesayangan opa. Opa sedih. Opa bukan tak suka papa kamu. Tapi opa benci papa kamu bawa mama kamu lari tinggalkan opa. Opa sedih sangat. Ya, opa. Yang penting sekarang Lisa dah tahu segala-galanya, kan? Lisa dapat jumpa opa sekarang. Kamu tidurlah dulu, ya. Besok malam kita cerita lagi. Dahlah. Jom tidur. Wow, Cik Bella. Tak ada baju lagi seksi ke nak pergi kampung ni? Hah? I panaslah, Bek. Jadi poyu dengan orang kampung kat sini berfikiran kolot ke? Dahlah, jom. Opa mana? Entah. Dia pagi tak nampak dia. Mana dia pergi? Kenapa you nak tunggu dia ke? Tak payahlah kot. Asal ngak-ngak ni? Ngantuk? Lisa, ni bukan menguak pasal ngantuk, okey? Ni menguak pasal letih lah. Letih kenapa? Tak tidur malam tadi? Yo, ni bukan pasal tidur. Ni pasal letih berjalan. Ada kereta, tak nak bawa kereta saja juga nak berjalan. You got best ke jalan ni? Sekala-sekala, nature, hirup udara segar. Enjoy what you can. Yeah, right. Makcik, nak tumpang tanya.
Kedai makan yang paling dekat kat sini kat mana? Dia orang pandang kita macam tu. Kita nampak macam alien ke? Dah, biar jom. What? So weird. Adik, anak sulung eh? Bulan depan masuk 9 bulan. Doktor kata anak lelaki. Muda lagi dah kahwin dah. Umur berapa? 18 tahun. Tuan, kasih susu panas ya? Dekat kampung ni, memang ramai kawin muda kak. Akak berdua ni daripada KL ya? Tak pernah nampak pun sebelum ni? Ya. Kalisa, ni Isabella. Saya Intan. Oh, Intan. Akak berdua ni tinggal kat mana? Ada saudara mara ke dekat sini? Tak, kita orang tinggal kat rumah opa Kak Lisa. Opa Maimu. Kak, saya masuk dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, Kak panggil saya. Muda-muda dah kahwin. Lisa, mamat tu kan? Encik? Encik? Cik? Sebenarnya, saya nak ucapkan terima kasih sebab tolong saya semalam. Cik, kita orang tak boleh makan lagi ni. Kedai aku dah tutup. Kamu berdua balik. Pak cik, kita orang tak sempat sentuh pun nasi tu lagi, pak cik. Aku kata kedai aku dah tutup. Kamu balik. Pak cik, air kami belum bayar. Tak apa. Itu aku sedekah. Balik. Jom. Jom, 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 jom. Balik, Tok. Siapa yang dah balik? Orang yang dah lama kita tunggu, Tok. Maksud kau Mazira? Bukan anak dia, tapi cucu dia. Cucu Maimun dah balik, Tok. Cucu Maimun ada di sini.
cerita lama akan muncul semula. Aku nak kau cari Ustaz Zailan sampai dapat. Baik, Tok. Saya pergi dulu. Saya ingatkan orang bandar itu yang belagak, yang sombong. Ya, tak sangka lah orang kampung pun macam ni. Dahlah belagak, kurang hajar pula tu. Hina sangat ke kita ni? Marah pula saya. Saya pun terkejut juga. Tak sangka orang kampung belagak. Awak perasan tak kampung ni macam pelik sikit? Budak perempuan muda-muda lagi dah kahwin ada anak. Pelik kan? Kan? Bila kita nak balik ni? Saya nak jumpa opah dulu. Dia mesti tahu apa yang terjadi kat kampung ni. Ini santapan kau aku hidangkan, sempena Jumaat Kliwon, sebagaimana sajian yang wajib aku tunaikan. Yes, Mama. Lisa okey. Mama nak tahu tak? Rumah Pakcik Bella yang dekat dengan balai polis. Kalau apa-apa, Lisa kau mesti dah sampai. Lisa, jangan lupa pesan Papa tau. Jangan lupa solat. Ya? Ya, Mama. Lisa tahu. Tempat ni cantik. Sejuk sangat. Hello? Hello, Lisa. Lisa? Hello, Mama. Lisa tak dengar lah. Hello? Hello? Lisa dengar tak? Mama, tak adalah. Nanti Lisa kau balik. Hello? Kak Lisa, bercakap dengan siapa? Call Mama, apa? Mama sihat. Sihat? Tapi tiba-tiba macam tak ada line je ni. Biasalah, dekat kampung. Opa? Opa dari mana ni? Dari sentral Lisa cari opa tak ada. Lisa, you buat apa ni? I panas. I nak buka tingkap. Kalau panas, lajukanlah kipas. Tak payah buka tingkap tu. Nyamuklah, Lisa. I nak udara segar. Kalau ada nyamuk, kita tutup balik, eh? Malam-malam ni?
Tak ada, tak ada apa-apa. Saya rasa macam semua mimpi-mimpi saya ini petanda yang mendorong saya datang balik kampung ni. Mesti bersebab. Beb, you ni kan taksub sangat dengan mimpi tau. Sebenarnya, saya rasa you cuma rindukan kampung ni. Rindukan suasana kampung, masakan kampung. Tak ada kena-mengena dengan you punya mimpi tu. You ada rasa apa-apa tak bila you tengok mamat yang tolong kita tu? Aura dia kuat sangat. Dia macam ada kena-mengena lah dengan I. Hey, patah belum tumbuh, hilang dah berganti. Bukan pasal tu. I rasa dia macam ada kena-mengena je dengan hidup I. I nak kenal dengan dia lebih dekat lagi. Kita tanya orang kampung nak mana dia tinggal. You nak buat apa? Korang buat apa lagi kat sini? Kan bapak aku dah suruh kau berambus pada sini. Orang-orang bandar ni memang jenis bekak, ya? Tak reti nak jawab orang tanya. Hei, korang sedar tak? Keturunan kau ni bawa sial kat kampung ni! Hei! Kau jawab bekak boleh tak? Aku dengan bengang dengan kau ni! Kau boleh keluar daripada kampung ni, kau tahu tak? Hei! Ada semacam je ni. Kita baliklah. Eh, jom balik. Kalau you takut you balik, tak payah nak jumpa dia. Ada banyak persoalan jawapan yang nak tahu. Lisa, janganlah degil. Senja ni, kita baliklah, jom. Kalau you takut you balik dulu, Bella. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang kau nak? Aku kata balik. Balik! Lisa. Lisa. Aku dah
Wujudlah. Wujudlah kau. Dikala senja. Wujudlah. Agar dapat ku sampaikan berita. Segala kehendak kau akan terlaksana. Warisan asal kau telah menjelma. Aku nak balik. Aku janji kau akan bersatu tak lama lagi. Kenapa aku nak suruh kau berambut sampai di kampung aku ni? Kau jangan buat sial kat sini. Hei! Suka hati aku lah. Ini bukan aku juga lah. Aku bawa ubat untuk luka kau.
Izinkan aku. Siapa perempuan dalam gambar tu? Cantik. Itu arwah tunang aku. Arwah? Dia meninggal sebulan selepas kami bertunang. Sebulan? Macam tak ada apa-apa. Apa sebenarnya yang kau cari di kampung senja lama ni? Persoalan, jawapan, hati saya macam tarik-tarik nak datang ke kampung ni. Awak nak tahu tak? Saya pernah tinggal kat sini tau masa kecil-kecil dulu. Itu yang aku dengar. Cucu Maimun. Awak kenal lupa saya? Saya lupa. Kampung kan kecil. Orang kenal sama sendiri. Bukan macam KL. Jadi mesti awak kenal mak saya juga. Mazidah. Kenapa semua orang kat kampung tak suka kat saya? Dan awak. Kenapa gaya awak macam seolah tak senang je bila dengan saya? Sudahlah. Hari dah senja. Aku hantar kau balik. Mari. Saya jalan-jalan. Sama-sama. Kalisa. Aku balik dulu ya. Hari ini nak senja ni. Lah. Awak percaya ke benda karut macam tu? Awak nak tahu tak? Orang tua-tua zaman dulu dah reka je tu sebab dia nak suruh kita budak-budak balik sebelum senja. Supaya kita tak lepas solat maghrib. Tu je. Aku balik. Thank you.
Bisa. Buat apa? Tunggu Bella, Opa. Tadi-tadi tak balik-balik. Kalisa, masuk dalam. Nanti kamu pula yang kena sampuk hantu. Sampuk hantu? Ha, Bella. Bagaimana tadi? Bella? 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 Baik kau berdua keluar dari kampung ni. Tempat ni tak sesuai untuk kau. Nasib baik sampai. Macam-macam benda jadi ke I. I rindu you sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ia datang sini? Ayah tak marah ke nanti? Intan dengar ada orang kena rasuk semalam. Intan ingat akak yang kena. Sebab tu Intan datang sini tengok akak. Isabella yang kena rasuk. Tapi dia dah okey dah sekarang.
Akak tengah tunggu dia bangun tidur. Lepas itu terus nak balik KL. Sebab dia keluar tu senja. Tak mana dia pergi. Nasib baik semalam Arman ada. Kenapa ni Intan? Sebenarnya Intan datang ni, Intan nak minta maaf je kakak. Kenapa? Intan dapat tahu ya abang Intan kacau kakak. Tak ada apalah tu. Tapi kalau abang Intan marah kak, Intan faham. Dia ada sebab kak? Sebab? Akak, kalau Intan bawa akak ke satu tempat sekarang ni, akak boleh ikut tak? Kubur siapa ni Intan? Halina. Kakak Intan. Tunang Arman. Lina, kau nak ke mana tu? Saya nak pergi jumpa Arman. Dah berapa kali ayah cakap dengan kau kan? Kau boleh jumpa siapa saja kat kampung ni, tapi jangan dengan budak Arman tu. Kenapa tak boleh jumpa Arman? Ha? Sebab dia saka. Ayah percaya sangat dengan semua berkarut ni lah. Saya hanya takut pada Tuhan. Eh, satu kampung ni dah tahu yang dia tu ada saka. Kalau kau nak belajar lagi, ayah kau ni masih mampu lagi nak tanggung kau. Tapi ayah takkan benarkan kau kahwin dengan budak Arman tu. Mak dia mati tempat saka dan ayah tak nak kau tu mati tempat saka. Ayah, saya dah besar. Saya boleh tentukan masa depan saya sendiri. Lina! Kak Lina bertunang dengan Arman. Walaupun ditentang keras oleh ayah, Kak Lina gembira sangat setiap kali bersama dengan Arman. Tapi semua tu bertahan sebulan je, Kak. Sehingga satu malam... Tukang panjang. Sekejap, Mana rupa ni? Tunjuk, Saya ambil kat motor sekejap. Tunjuk tu. Okey. Lina? Lina? Lina! 3 hari kemudian, baru mayat Kak Lina dijumpai. Tapi sampai sekarang, Kak, tak ada siapa pun tahu punca kematian dia. Tapi ayah percaya, ini semua angkara saka keluarga Arman. Saka tu bunuh Lina? Kenapa? Kata orang kampung, tu salah satu sumpahan benda tu. Tuan dia tak boleh ada pasangan lain. Mak Amar meninggal selepas saya Arman ambil saka tu. Ambil saka? Jadi siapa tu asal dia? Mengikut kata ayah, saka tu berasal dari
Nah. Anwar, kamu pergi tunggu kat luar. Baik, ya. Ayah ada kerja kat sini. Baik, Ayah. Kalau kamu nampak atau dengar apa-apa, kamu jangan pergi mana-mana. Tunggu, ya. Baik. Dah, pergi. Jadi keluarga Arman dengan keluarga Intan menderita sebab mama tak nak terima saka tu. Ayah Arman jadi pak sanggup sebab mama nak selamatkan papa. Tapi opa, kenapa kak? Apa jadi dengan opa? Mengikutkan cerita, opa memang meninggal dunia. Tapi tak ada siapa pun tahu kubur dekat mana. Kalau opa dah meninggal, keturunan kau yang sebenarnya. Ah!
terjadi dengan Epa? Mengikutkan cerita, Epa memang meninggal dunia. Tapi tak ada siapa pun tahu kubur dekat mana. Perkara ini pun dah lama kita tunggu. Seelok-eloknya kita selesaikan sebab ini. InsyaAllah, saya akan cuba bantu. Tok, tolong carikan anak saya, Kalisa. Baru sekarang kamu muncul, ya? Semasa mak kamu sedang nazak, kamu langsung tak pedulikan dia. Kalau tidak kerana Saleh, entah-entah mak kamu tu mati kesorangan. Tok tahu kenapa, kan? Saya tak sanggup nak mempertaruhkan keluarga saya hanya untuk menyelamatkan ibu. Kau anak dia, Matilda. Ha? Pusing macam mana sekalipun, kamu tetap anak dia. Pewaris saka dia. Buruk macam mana sekalipun, dia tetap ibu kamu. Yang melahirkan kamu. Kamu cuba melawan takdir, ya? Tapi ingat, janji tetap janji. Kalau tidak kepada kamu, anak kamu tu tetap akan menjadi pewarisnya. Opa saya dah meninggalkan. Kenapa saya nampak bapa awak tanam opah kat bawah rumah saya? Kalisa, sekali lagi aku tekankan, kau keluarlah dari kampung ni. Kau takkan nak tahu cerita yang sebenarnya. Saya nak tahu.
apa yang susah sangat nak beritahu saya? Aku dah cakap aku takkan bagi tahu. Tak apa. Kalau macam tu, saya nak jumpa bapa awak. Mana bapa awak? Ha? Mana bapa awak? Pakcik! Eh. Ayah, serahkan benda itu pada saya, ya. Ayah tak sanggup, Arman. Memilikinya bukanlah satu perkara yang mudah. Saya lagi sanggup terima benda itu daripada tengok ayah terseksa macam ni, ya. Baiklah. Tapi ingat, suatu masa nanti keturunan sebenarnya akan menjelma semula. Kau mesti serahkan kepadanya kembali. Sekarang letakkan tangan kanan kau di bahu kiri ayah. Ikut apa ayah sebut. Baik, ya. Baik, baik. Sehingga kau ketemu keturunan kau yang sebenarnya. Sehingga kau ketemu keturunan kau yang sebenarnya. Pulangkan saka itu pada saya. Pulangkan saka itu pada saya. Itu hak milik keluarga saya. Aku takkan pulangkan. Aku tak nak tengok kau menderita. Hey, saka tu hak saya. Saya tahu saka tu nak pulang ke tuan asal dia. Sebab tu saya dipanggil kampung ni. Awak faham ke tidak? Aku takkan pulangkan. Eh, apa yang bodoh dengan ni? Awak tak faham bahasa ke? Pulangkan je saka tu dekat saya. Aku cakap banyak kali. Aku tak nak pulangkan. Kau tahu apa sebab kesayangan kau? Sayangkan kau, Kalisa. Dan aku tak sanggup hilang orang yang aku sayang macam mana aku hilang Lina dulu. Kau faham tak? Kau dengar cakap aku, Kalisa. Kau takkan mampu nak bela benda ni. Dunia benda ni tak sama macam dunia yang kau dah lalui selama ni, kau faham tak? Kau jangan sia-siakan hidup kau. Dan saya pun tak nak orang yang saya sayang menderita kerana kesilapan keluarga saya. Arman, pulangkan saja saka tu pada saya. Dan janji pada saya, awak musnahkan saka tu. Walaupun awak terpaksa bunuh saya. Kamu sepatutnya berterima kasih pada Rosali kerana dia sanggup mengambil saka itu. Dan sekarang ni, anaknya Arman yang mewarisinya pula. Tapi semua itu sementara, sehingga dia ketemu semula pewarisnya. Carlisa adalah pewaris asal saka itu. Kamu harus pulangkan kembali kepadanya. Kau kena lakukan, Arman. Itu saja peluang kamu. Lagipun, aku dah berbincang dengan Ustaz Zailan. Dia telah berjanji akan membantu kamu. Thank you.
kamu kena menyarankan upacara memindahkan Saka selepas upacara tersebut. Karena Lisa tidak akan sedarkan diri buat seketika. Kamu kena membawa dia berjumpa dengan aku dan Ustaz Laila sebelum dia tersedar. Sekiranya lambat, Saka tersebut akan sebati dalam diri Karla Lisa. Ingat Arman, peluang hanya datang sekali. Kita kena selesaikan cepat. Arman, bawa ke bagi. Izinkan saya. Ya Allah, izinkan hamba-Mu untuk memusnahkan Saka yang menghantui anak cucu di atas kesilapan nenek moyang. Ya Allah, pulanglah kau ke tempat yang asal. Serta putuslah perjanjian kau kepada keturunan dengan berkat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar. Lisa nak makan? Ma, Lisa nak minta maaf. Mama yang patut minta maaf dengan Lisa. Mama yang bersalah. Lisa nak makan, Mama ada buatkan bubur untuk Lisa. Bella mana Mama? Bella dah balik KL pagi tadi. Katanya ada kerja. Arman? Mama pergi dapur kejap, ya? Puas tidur? Sehari suntuk kau tak bangun? Sehari suntuk? Dah tak ada dah. Dah selesai. Ustaz Zailan dah buang Saka tu. Dan perjanjian pun dah diputuskan. Oh. Nah. Hai. Tak baca bismillah pun. Kalisa, aku balik dulu ya. Malam ni ada tahlil dekat surau. Tahlil untuk Opa Maimun.
Orang kampung dah sempurnakan pengebumiannya semula. Arman. Ingat pesan arwah upah. Senja-senja macam ni tak elok duduk kat luar. Mari masuk dalam, mandi. Lepas tu kita semain jumaat.